Selamat datang di Play With Me, permainan anak-anak. Hari ini saya akan membuat video tentang Olaf di musim panas. Dan minggu lalu sudah saya memperkenalkan apa saja yang terdapat di dalam set ini. Dan saya akan memberitahukan lagi, karena siapa tahu yang lain belum melihat video itu. Ada 5 Play-Doh dan 2 Play-Doh dalam bentuk glitter. Ain payung, keranjang di sini, keranjang dengan banyak form, dan ini tangan dari Olaf, ini adalah kaki dari Olaf dan juga stempel dari Elsa dan Anna, dan ini adalah pasirnya dan ada warna kuning dan hijau. Dan sekaligus ini adalah form di mana kita bisa membentuk berbagai macam benda. Kita akan mulai dengan badan Olaf. Saya membentuk dari Play-Doh, dari glitter warna putih. Kita membentuk dua bola untuk badannya Olaf, satu kecil dan satu besar. Ini belum terlalu bola, tapi agak ya bentuk segi empat atau apalah. Dan sekarang saya membuat bola yang kecil. Oh, lihat tangan saya sudah dari glitter dari Play-Doh ini, dan aromanya aroma vanila, dan wah, saya jadi sangat lapar, pingin makan es krim vanila. Dan sekarang kepalanya Olaf. Saya harap tidak jatuh karena kepalanya Olaf agak berat. Tangannya, menurut saya ini tangannya agak panjang. Oh, kepalanya sudah mulai miring-miring-miring mau jatuh. Selanjutnya saya membuat kancing dari Play-Doh warna hitam. Saya membuat 3 kancing. Dan sekarang tinggal hidungnya, yaitu dari wortel, jadi warnanya oranye. Di sini kita mempunyai formnya, yaitu dari keranjang tadi. Hidungnya sudah selesai. Oh, sangat perfect menurut saya. Dan tinggal kita meletakkan di sini. Oh, dia tidak melekat dengan baik. Tapi Olaf kita sudah selesai dan sangat cool. Sekarang kita buatnya dengan pantainya. Pertama-tama kita membuat matahari. Jadi ada satu trik, jadi kita ambil
pleidonya dan kita merekatkannya untuk menarik ke pleido ini keluar. Ya, dan sekarang sudah jadi. Saya akan memperbaikinya dengan pisau ini. Ya, mataharinya sudah jadi. Dan kita bisa memasang payungnya. Dan kita mendekorasi pasirnya. Dengan topi pantai, topi matahari, dan dia mempunyai form yang sangat cantik, atau skop yang kecil, atau bintang, ini mungkin bintang laut, atau bisa juga permainan. Dan dengan warna biru kita bisa membuat sesuatu yang sangat menarik, yaitu kerajaan es dari ini, Elsa. Dan ya, ini sangat cantik kristalnya, kristal ya, kerajaan kristalnya. Kita juga mempunyai bola. Dan selesai bola. Dan lemon atau koktail. Ah, kepalanya Olaf jatuh. Ya, plastik kepalanya agak berat seperti yang saya bilang, jadi tidak terlalu stabil. Ini adalah koktailnya kita. Ya, kepalanya sudah saya taruh lagi. Saya harap sekarang tidak jatuh. Selanjutnya saya akan buat burung camar terbang melayang. Lagu itu sudah tua sekali. Oh. Jadi camar ini kayaknya dia menari atau apa dengan Olaf, saya agak lupa. Kalian pasti lebih tahu, kalian bisa menulis di kolom komentar apa yang dilakukan camar dengan Olaf. Ya, dan samarnya sudah selesai. Kita juga bisa mendekorasi dengan warna yang lain. Karena ini komplet, ini putih. Saya biarkan begini biar dia bisa berdiri. Saya bikin sekarang hidung oranye seperti Olaf. Dan matanya yang biru. Kita juga bisa membuat kacamata ini ribbon atau kacamata. Ini yang besar untuk Olaf. Dan yang kecil untuk camar. Seharusnya tadi saya tidak perlu membuat matanya, tapi tidak apa-apa.
Kita juga bisa membuat form yang lain seperti ini, tangkai ini. Ini zona krim untuk matahari, semut atau bunga atau kupu-kupu. Ya, saya akan buat beberapa lagi dan kita akan selesai dengan set ini. Ya, sudah selesai set ini. Olaf memakai kacamata dan sangat senang dengan cuaca yang sangat bagus, dan di pantainya ada bola, ada keranjang, ada bunga, dan juga ada payung dan juga matahari. Apa yang kalian lakukan sangat apa yang kalian lakukan pada musim panas? Apakah kalian pergi ke pantai atau main di taman? Kalian bisa menulis semua di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silakan di like. Jika ada komentar, saran atau ide, silakan tulis di kolom komentar. Masih banyak lagi video dari kami, silakan berlangganan atau mengunjungi website kami. Dan sampai jumpa.